Sore hari, Habib Ali Al-Jufri mengunjungi pondok pesantren Darul Quran yang dipimpin oleh Ustadz Yusuf Mansur. Habib Ali disambut oleh pengurus pondok pesantren dengan sangat meriah, diawali dengan hadroh di gerbang masuk. Lalu pementasan penampilan santri Darul Quran seperti pencak silat dan marching band. Habib Ali Al-Jufri juga sempat meminta diabadikan momen beliau ini. Selanjutnya Habib Ali Al-Jufri diajak oleh Ustadz Yusuf Mansur menziarahi pusara ibundanya di salah satu bagian pondok. Lalu Habib Ali Al-Jufri melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan beliau pula yang bertindak selaku imam. Setelah sholat maghrib berjamaah, Habib Ali Al-Jufri mengisi diskusi bersama para pembina pondok pesantren Darul Quran. Selanjutnya mengisi kajian ilmiah di Masjid Darul Quran. Habib Ali Al-Jufri menyampaikan beberapa pesan-pesan beliau untuk generasi milenial dalam memahami nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Nabawi TV melaporkan. فإذا تذكرنا قوالب الذين يعني تابوا على أيدينا وأكرمنا الله بهدايتهم نفرح ونقول إن شاء الله نلقى الله على حسن